julukan El Nyengir yang disematkan kepada Messi Leaguer sebenarnya berakar dari pengamatan para penggemar yang sering melihatnya tersenyum, baik di luar maupun di dalam lapangan. Nama julukan itu terdiri dari dua bagian. El, yang merupakan awalan yang sering digunakan dalam nama panggilan berbahasa Spanyol atau Amerika Latin, dan Nyengir yang merupakan kata dalam bahasa Indonesia yang berarti tersenyum lebar atau tertawa dengan menunjukkan gigi. Secara harfiah, julukan ini bisa diartikan sebagai sang penyengir. Sifat ramah dan selalu tersenyum. Penggemar yang mengikuti perkembangan Messi Girls, baik melalui media sosial maupun saat dia berada di lapangan, sering melihat ekspresinya yang ceria. Dalam banyak wawancara, potret atau penonton pertandingan, Girls kerap menunjukkan senyuman yang membuatnya tampak mudah bergaul dan memiliki kepribadian yang hangat. Sikap ini memberikan kesan positif bagi para penggemar Indonesia yang cepat memberikan julukan khas itu. Terlebih lagi sebagai pemain keturunan Indonesia yang bermain di Liga Belanda, keterbukaannya dan cara dia tersenyum menjadi daya tarik tersendiri. Kaitan dengan gaya bermain yang tenang. Selain karakternya yang ramah, Gilgers dikenal sebagai pemain yang sangat tenang dan percaya diri di lapangan. Sebagai bek tengah di FC 20, dia seringkali dihadapkan dengan situasi tekanan tinggi dari lawan. Meski demikian, dia terlihat tak mudah panik dan mampu mengendalikan situasi dengan baik. Terkadang meskipun sedang menghadapi tekanan lawan, Gilgers masih bisa terlihat nyengir atau tersenyum kecil, menambah kesan bahwa dia pemain yang tak hanya tenang, tetapi juga memiliki rasa percaya diri tinggi. Hal ini membuat julukan El Nyengir semakin melekat. Konteks humor dan kecintaan fans. Julukan-julukan yang unik ini kerap muncul dalam budaya sepak bola Indonesia sebagai bentuk humor dan rasa sayang dari penggemar. Dalam konteks ini, El Nyengir menjadi simbol dari hubungan dekat antara Hilgers dan pendukung timnas Indonesia, meski ia belum secara resmi bermain untuk timnas Garuda. Pemberitaan di media dan sosial media. Media sosial juga memainkan peran besar dalam penyebaran julukan ini. Kecenderungan Hilgers untuk tampil dengan senyum lebar semakin sering dibahas dan menjadi bahan candaan di kalangan warganet. Ini seolah menjadi trademark pribadi Hilgers di mata penggemar Indonesia. Penggunaan kata L dalam julukan ini juga menarik karena memberikan nuansa internasional, seolah-olah merujuk pada status Hilgers sebagai pemain yang bermain di Eropa, tetapi tetap dikaitkan dengan Indonesia. Kata nyengir yang lokal memberikan sentuhan unik dan khas Indonesia, menunjukkan bagaimana para penggemar mampu memadukan elemen global dengan sentuhan lokal untuk menciptakan identitas yang unik bagi seorang pemain. Julukan El Nyengir yang diberikan kepada Messi Leaguers lahir dari kombinasi kepribadian ramahnya, kebiasaannya tersenyum, serta cara penggemar sepak bola Indonesia mengekspresikan rasa humor dan harapan mereka. With the best, 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 with the best,
I think it's nice. It's different than European football. Also the way we train is different, but I think the atmosphere, the way we train, the hard work and the coaching of the staff, it's nice and it's good. Like, it's nice. When he talks, I think he understands the game really good. Of course, it gets translated to English, but it sounds like he knows a lot of position target. My target, like the score.